Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas edge detection atau deteksi tepi. Jadi bagaimana kita memisahkan antara background dengan gambar. Jadi istilahnya remove background. Ini sudah diterapkan di beberapa software ya. Misalnya di handphone atau di MS Word ini misalnya. Kita masukkan gambar. Ini misalnya. Nah, ini kalau kita double klik di sini ada remove background. Nah, ini kita arahkan ke sini itu dia bisa meremove backgroundnya gitu ya. Aduh, ini ada yang kurang nih. Bawa lagi up, dah. Ini ada yang belum juga. Dia ini kurang-kurang harus ditambah ini ya. Oke, anggap aja sudah. Nah, ini dia akan meremove antara gambar dengan backgroundnya ya. Nanti ada error tadi harus dibenerin. Dan bagaimanakah metode ini bekerja? Nah, kita akan coba menggunakan edge detection ya. Jadi saya share tadi itu filenya, masuk aja ke Google Colab. Nanti filenya ini saya share tadi mana tadi ya, edge IPYNB itu ya. Jadi file terus upload notebook, nanti pilih filenya, edge ini ya, edge. Sini ada, masih kita menggunakan OpenCV ya. Oh, ini salah ini. OpenCV aja. Gambarnya di sini ada contoh gambar nih, silakan. Jadi ini teknik kalau kita nggak menggunakan data kita ya. Dia bisa dengan cara get with webget gitu ya, widget widget. Nanti dia mengunduh file ini ukurannya kalau nggak salah 16 mega. Jadi pastikan di sini sudah terdownload. Nah, tekan. Di sini kita menggunakan Open CV. Ini di delete aja nih ya. Ini nggak mau ya. Tanda. Open CV import. Nampi itu apa tadi kemarin untuk matrik ya atau array. Matplotlib itu untuk plot ngeplot gambar. Jadi pertama ini diganti tergantung gambarnya ya. Nah, jadi kalau saya hop dia nanti oh ini belum di entar. Masukkan sound at gray. Plot. Nah, saya di saya ada yang salah ya. Plot. Oh, salah PNG ya namanya ya. Nah, ini original dan ini image detection-nya. Atau kalau kita pengen lihat detail, ini kan pakai plot ya. Kemarin tuh kecil banget. Kita pakai IMSO aja. Ini kita download karena di Google Colab dia IMSO itu nggak mau ternyata ya. Jadi kalau kita running, nah ini. Jadi ini sisi-sisi pinggirnya ini bisa dideteksi ya. Namanya itu edge detection. Jadi memisahkan antara gambar dengan background. Nah, itu. Dan kita contoh gambar lain misalnya. Ini nah, kita yang gampang aja supaya ngetiknya enak. Dan ini
kita ganti juga. Nah, nanti dia menampilkan edge Kenny dengan metode Kenny ya. Ada banyak sih sobel atau macam-macam ya. Nah, nanti hasilnya apa? Silakan coba-coba metode yang lain. Nah, ini. Benarkah hasil ini? Ini sebenarnya ada nih kecil ya. Coba kita lihat detail pakai yang GP2 install. Nah, ini. Nah, ini dia bisa halus gitu ya. Deteksi tepinya ini bagus. Yang kanan juga ini. Dan silakan coba dengan gambar kalian masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.